Boleh. Aku gak bisa pulang. Di luar hujan. Kamu boleh di sini, tapi jangan cegukan. Karena kalau kamu cegukan, aku kaget. Dan setiap aku kaget, aku tidak bisa menggambar dengan benar. Ya? Baiklah. Putri! Maaf, Momon. Tapi aku tidak bisa menahannya. Apa kamu bisa menolongku? Bisa. Aku tahu cara menghilangkan cegukan. Coba kamu minum air hangat ini. Ya. Tidak berhasil. Iya. Coba kamu tahan napas sementara aku menghitung sampai 5, ya. Oke. 1, 2, 3. Menahan napas juga tidak berhasil. Baiklah. Kalau begitu aku coba cara yang lain, ya. Dan. Kamu kenapa, Momon? Aku mencoba mengagetkanmu. Jel. Tapi sepertinya suara aku tidak membuat kamu kaget. Momon? Ya, aku cuma kaget sedikit kok. Momon, cegukanku udah hilang. Sekarang aku sudah bisa ngomong seperti biasa lagi. Pasti karena kamu kaget mendengar suara petir tadi, ya. Wah, hujannya udah berhenti. Dan aku udah bisa pulang sekarang. Sampai jumpa, Mama. Sampai jumpa, Putri. Akhirnya suasana tenang kembali. Dan sekarang aku bisa menggambar kembali.